dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia sedunia, dengan ini menanggapi kasus pelanggaran HAM yang sudah dan sedang terjadi di atas tanah Papua, khususnya penembakan seorang pendeta dan dua orang katekis Katolik Keuskupan Timika. Maka kami Konfrater Keuskupan Manokwari Sorong, dalam berlandaskan semangat Cor Unum et Anima Una in Deum, berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi di atas tanah kami, tanah Papua.